Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sabit semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tak kurang dari satu apapun. Jumpa lagi dengan HMID di sini jam 4 lewat 5 menjelang subuh. Bentar lagi sudah memasuki subuh. Namun tidak masalah, oke. Di awal video tadi saya telah memperlihatkan sejenak sebuah audio player sederhana menggunakan visualizer, di mana player tersebut dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, sebelum masuk ke dalam video inti atau pembahasan, bagi Anda yang belum subscribe channel HMID, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari HMID. Jika Anda sudah berada dalam channel ini, channel HMID, silahkan klik icon penguin kecil pojok kanan atas ini yang ada pada banner untuk menuju situs atau website HMID. Dan bagi Anda yang belum register, silahkan register, klik registernya seperti ini, scroll ke bawah, klik agree, isi formulirnya, setelah itu klik register. Tidak membutuhkan waktu lebih dari 1 menit, Anda akan memiliki akun di HMID. Tetapi bila Anda tidak ingin register, silahkan gunakan akun demo yang sudah saya tulis di deskripsi pada video sebelumnya. Oke, langsung saja, bila sudah punya akun silahkan login. Langsung saja di sini kita buka HTML editor. Di sini saya sudah menambahkan beberapa script untuk contoh latihan, untuk bahan latihan. Di sini belum berapa banyak, namun ada beberapa yang bisa digunakan sebagai contoh atau sebagai bahan latihan. Dan yang terakhir saya upload adalah audio player with visualizer seperti yang saya perlihatkan dalam di awal video tadi. Ini adalah tampilannya dari audio player visualizer tersebut, dan ini adalah script yang dibuat dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, di sini ada sebuah banner. Banner ini berada pada kanvas atau untuk menampilkan visualizernya. Ini saya menggunakan logo saya yang saya pasang pada HMID ini. Hanya saja di sini dia terpotong, dan ini adalah banner penuhnya. Bagaimana cara memasang banner ini? Anda juga bisa menggantinya dengan gambar milik Anda sendiri, atau Anda download dari Google untuk merubah gambar ini. Oke, langsung saja kita ke sini. Di sini adalah dia di kanvas, ini kanvas, oke. Dan bannernya ini saya menggunakan HM banner atau banner pada channel saya. Langsung saja kita ganti ini image-nya dengan image yang Anda punya, atau kita sebagai contoh di sini saya akan mengambil image dari Google. Saya akan cari di sini background musik contohnya. Oke, kita klik pada gambar. Oke, kita cari background yang kita inginkan atau yang sesuai dengan keinginan Anda di sini. Sebagai contoh kita ambil background yang simple. Coba kita cari background yang simple. Mungkin ini kita, kalau jika sudah menemukan, umpamanya kita akan ambil gambar yang ini. Kita klik kanan, open image in new tab. Setelah mendapatkan image seperti ini,
pada URL, ini adalah URL-nya, klik, lalu klik kanan, pilih copy. Nah, ini URL ini nanti kita pastekan di sini. Oke. Kita klik kanan, paste. Dia akan berubah. Secara langsung image yang tadi di sini sekarang sudah berada di sini. Oke, coba kita play apakah ini berfungsi atau tidak. Dan ternyata dengan mengganti gambar ini tidak mempengaruhi dari player ini sendiri. Oke, selanjutnya adalah background yang ada di belakang player ini. Ini adalah background. Kita akan menggantinya. Background. Kita cari lagi di sini. Contohnya kita akan menggunakan background yang ini. Terlalu banyak bling-bling, kita cari. Mungkin ini. Kita klik kanan pada gambar. Open image in new tab. Seperti ini, jika sudah, klik pada URL, lalu klik kanan untuk mengcopy kembali ke real-time HTML editor. Oke. Lalu kita ganti background yang ini. Paste di sini, dia akan berubah backgroundnya. Oke, sangat mudah bukan? Memang scriptnya tidak banyak, hanya segini, tapi ini bisa menjadi bahan buat belajar. Dengan mengutak-ngatik script seperti ini nanti Anda akan terbiasa dengan coding. Karena dengan menghafalkan script-script satu per satu, ini rasanya sangat lama dan sangat susah. Makanya membiasakan diri dengan mengutak-ngatik script seperti ini akan mempercepat Anda dalam mempelajari kode-kode seperti ini, ketimbang Anda harus menghafalkan satu persatu nama-nama script ini, belum lagi CSS tag-nya yang begitu banyak juga, belum lagi bertemu dengan HTML, belum lagi dengan JavaScript, PHP, SQL dan yang lain-lainnya. Makanya latihan coding seperti ini akan mempercepat Anda untuk menguasai HTML, CSS dan JavaScript. Jika sudah selesai seperti ini, Anda bisa menyimpannya seperti yang kemarin saya praktekkan di video sebelumnya, atau Anda mau download dari sini, silahkan, sudah saya sediakan di sini. Ini sudah saya sediakan. Atau mau download versi yang RAR, kalau yang RAR ini saya sudah sediakan gambar, lagunya juga JS. Anda tinggal memakainya, hanya saja untuk menjalankan ini Anda butuh menggunakan localhost. Untuk itu bagi yang paham silahkan di download yang ini, nggak masalah. Yang belum, nanti menyusul saya akan buatkan videonya. Bagaimana cara downloadnya? Silahkan klik kanan pada nama file, lalu klik download. Oke, kembali lagi pada player. Ini adalah playernya yang tadi. Kalau sudah selesai, seperti ini tampilannya. Dicoba di play kembali, masih berfungsi dengan baik. Oke. Oke, ini scriptnya, silahkan dipelajari, silahkan diutak-atik, silahkan dimodifikasi sesuai dengan keinginan Anda. Mungkin hanya ini saja untuk video kali ini karena waktunya yang sangat mepet. Tadi saya mulai jam 4, sudah menjelang subuh. Mungkin sampai di sini saja dulu video kali ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, share jika Anda menyukainya.
dan jangan lupa untuk subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.